Bersatu tolak budaya UMNO, Muhyiddin. Budaya UMNO tidak akan sesekali meresap ke dalam parti Bumi Bersatu Malaysia Bersatu walaupun parti itu mengamalkan dasar terbuka dalam pengambilan anggotanya. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan parti itu mempunyai dasar dan prinsipnya yang tersendiri yang harus dipegang setiap individu yang mahu menjadi anggota parti itu. Kita pertahankan kepentingan itu dan kita akan tengok sama ada mereka ini sesuai atau tidak. Jika kami dapati mereka tidak sesuai, kita tidak beri mereka masuk dalam parti. Kita ada kriteria kita, katanya dipetik bernama Isnin lalu. Sebelum itu, Ahli Majlis Tertinggi Bersatu Dato' A. Kadir Jassin membayangkan kira-kira 40 Ahli Parlimen UMNO berkemungkinan akan meninggalkan parti itu dan menyertai Bersatu. Muhyiddin mengesahkan kenyataan Kadir bahawa terdapat Ahli Parlimen UMNO yang berjumpa dengan pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau sendiri dan para kepimpinan tertinggi parti itu sama ada secara perseorangan atau berkumpulan. Dalam pertemuan itu, Muhyiddin berkata beliau menjelaskan dasar Bersatu dari segi soal parti, penerimaan keahlian dan perkara-perkara lain. Kita amalkan dasar terbuka. Sesiapa yang sertai parti, dia boleh sertai. Tidak semestinya dia ahli parlimen atau ahli biasa pun kita ambil, tambahnya. Sebenarnya, tindakan ahli UMNO menyertai Bersatu bukan satu perkara yang janggal atau luar biasa. Bersatu adalah parti serpihan UMNO, maka sudah tentu ia memiliki daya tarikan untuk ahli UMNO menyertai parti itu. Kedudukan itu sama dengan amanah, iaitu parti serpihan PAS. Maka majoriti ahli amanah berasal daripada parti PAS. Kedua-dua parti Bersatu dan Amanah menolak budaya UMNO yang penuh dengan korupsi dan politik wang yang akhirnya negara ini digelar negara kleptokrasi. Yang menjadi janggal ialah apabila mereka yang begitu gigih mempertahankan kleptokrasi itu kini mahu menyertai Bersatu setelah bekas Presiden Datuk Sri Najib Razak dan Presiden sekarang Datuk Sri Zahid Hamidi didakwa di mahkamah atas berbagai kesalahan pecah amanah dan pengubahan wang haram. Bagaimana Muhyiddin mahu mempertahankan prinsip dan dasar Bersatu jika puak yang masuk kemudian dan karat dengan budaya UMNO yang menjadi majoriti? Puak yang baru itulah yang akan mendominasi dan merubah prinsip dan dasar Bersatu nanti. Ahli Parlimen Gua Musang Tan Sri Tengku Razali Hamzah berkata, Bersatu mengambil ahli UMNO ibarat ular sawa menjemput masuk sarang ular lidi. Ini cerita ular sawa dijemput masuk sarang ular lidi lah. Tak tahulah saya ni. Ku sendiri. Beliau berkata UMNO adalah parti akar umbi yang mempunyai sejarah yang panjang. Contohnya, melawan Malayan Union, maka UMNO tidak mungkin dihapuskan. Itulah. Hancur macam mana? UMNO is a grassroots party. Dia mass base. Di mana-mana pun ada UMNO. Di kampung, di Curug Rantau pun ada UMNO, di pejabat kerajaan pun ada, businesses pun ada orang UMNO. It's been there dalam 70 tahun, dekat 70 tahun. Bukan mudah. Bukan mudah. Ya, yeah. Ini ada sejarah perjuangannya berasas melawan penjajah dan sebagainya. Kenyataan beliau itu jelas mencabar Bersatu bahawa parti itu tidak mungkin dapat mengambil alih tempat UMNO di hati orang Melayu luar bandar. UMNO tersemat di hati penduduk Melayu luar bandar kerana laungan hidup Melayu dalam prinsip ketuanan Melayu. Bagaimana dengan Bersatu yang mahu hidup secara harmoni bersama DAP, keadilan dan amanah mengikut prinsip rahmatan lil alamin? Bersatu harus meyakinkan orang Melayu melalui kekuatan prinsip dan dasarnya sendiri,
bukan menerusi pimpinan UMNO yang terkenal dengan budaya kelepet. Mungkin pemimpin bersatu enggan mendengar kritikan akar umbi penyokong Pakatan Harapan yang di tangan masing-masing memegang satu undi. Tetapi mereka tidak boleh memperlekeh pandangan Tengku Razali, seorang pemimpin veteran UMNO. Bersatulah yang akan ditelan oleh ular sawu itu jika dilihat daripada analogi Tengku Razali. Kata orang tua-tua dahulu, cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Tidak salah kita berwaspada. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.